tentang Komisi Penanganan AIDS Provinsi dan Kota Kabupaten Bekasi. Tujuan daripada pengadaan infeksi menular IMS ini adalah menemukan kesadaran kelompok resi SDOL agar memeriksakan diri secara rutin pelayanan kesehatan untuk dapat mengetahui lebih awal. Hingga Desember 2013 jumlah kasus AIDS secara kumulatif di wilayah Jakarta Selatan menurun dibanding tahun sebelumnya dari 119 kasus menjadi 80 kasus. Untuk ini juga tadi sudah disampaikan di Pak Diki bahwa kita paling tinggi angka HIV-nya di Indonesia sehingga memang perlu adanya KPA yang bisa membantu melaksanakan penanggulangan HIV. Soalnya ini jumlah kasus AIDS berdasarkan pekerjaan hingga September 2012 ternyata ibu rumah tangga IRT itu di urutan kedua terbanyak ya di Jakarta menurut profesi ya, menurut profesi nomor satunya adalah pekerja profesional atau karyawan swasta. Jadi tetap aja dia merasa baik-baik aja, sehat-sehat aja, tapi sebenarnya dia sudah bisa menginfeksi orang lain. Begitu bahayanya ya. Menurut saya kegiatan ini sangat bagus untuk membantu masyarakat karena bisa menjelaskan masalah HIV kepada masyarakat yang belum mengetahui masalah HIV karena kan sekarang